Assalamualaikum, Dulur Jember. Ya apa kabare dulurku kabeh? Muga-muga sehat kabeh yo. Kayak biasane 30 menit mengarep iki aku ning Prima. Aku Cak Londo ngancani sampean nang Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presenter sing Kopla. Ya. Apa? Aku iki lek mbok takoni, mbok celuk ngono duduk kesenengan kok aku. Wis pengalaman bendinane. Kowe nyeluk aku iki lek siji lek gak njaluk, loro meden-meden. Gak, aku apa ini tak kok. Sampean duwe dulur teko luar kota. Oh no. Teko ndi? Jakarta. Loh, apa? Jakarta iku zona abang. Iki ono rencana kapene mudik mrene enggak? Iya pasti no angger yo yo. Lek kapene mudik, Cak, kongkon laporan sik nang Pak Lurah utawa sapa ae. Lah lha apa? Sampean ojo ngeyel wis tak ndelok beritane bareng ayo. Kanggo nyegah merembete virus COVID-19, Muspika Kecamatan Umbul Sari ngedumno 500 masker, 500 gelang kuning ambek sabun encer. Petugas kesehatan yo meriksa kesehatane warga. Saat lioni iku, petugas yo data warga sing cik tas teko kutha Njaba utawa sing teko zona abang dikei gelang warna kuning. Kanggo warga sing dikei gelang warna kuning diwajibno isolasi mandiri utawa dikongkon meneng nang omahe dhewe-dhewe sak suwene 14 dino. Nang wayah isolasi iku petugas teko TNI Polri kate mantau bendinone. Misale ono sing nglanggar, warga sing cengel utawa gak iso diatur iku mau digawa petugas nang stadion CSG kanggo nglakoni karantina. Kita dari Kecamatan Bulsari berinisiatif untuk memakaikan gelang kuning bagi warga yang belum memakai gelang kuning. Harapannya masyarakat yang terdata di dalam ODR, dalam hal ini orang dalam risiko, orang dengan risiko, itu wajib isolasi mandiri karantina sampai 14 hari. Dalam memudahkan pemantauan itu, makanya warga yang terdata tersebut kita pakaikan gelang kuning, dalam artian nanti memudahkan kita untuk petugas dan satgas yang ada di desa untuk pemantauan. Barang siapa di dalam pemantauan warga tersebut masih berkeliaran dalam masa pemantauan 14 hari, maka yang bersangkutan kita sesuai kesepakatan akan kita kirim ke CSG. Tapi mudah-mudahan para warga yang dilakukan karantina dan memakai gelang kuning tersebut harapannya bisa disiplin untuk menjaga diri dan karantina di rumah, dan mudah-mudahan mereka semuanya kondisinya terpantau dengan bantuan dari pihak-pihak terkait, terutama satgas yang ada di desa. Teka Umbul Sari Jember, tim liputan Jember 1 TV, ngelaporno.